Assalamualaikum. Pagi ini kami bersama teman-teman Puslada DIY. Di pertigaan Ring Road Gamping, persiapan untuk menghadapi prapon seleksi yang akan diadakan pada tanggal 24-25 Agustus di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Untuk Jogja ini ada Mas Rangga, kemudian ada Yayan, ada juga Aji Nur Faiz, ada lagi Rajasa, kemudian Ahmad Julaiman, Dimas Terfadil Rizki yang akan mengikuti prapon di Lubuk Linggau besok bulan Agustus. Sedangkan untuk yang putri, kita akan berkenalan sebentar. Ini yang putri, Puslada ada Mbak Salma. Ini ada Mbak Sasa. Ini Mbak Safa. Ini Mbak Naila. Yang ini Mbak Sara, Inara. Ini persiapan untuk menghadapi seleksi prapon. Jadi Jogja mengirimkan 10 atlet yang masuk sekarang dalam Puslada. Pagi ini kemana Mas Basri? Pagi ini ke rute Sate Ambal. Balik Sate Ambal ke Bumen? Ya ke Bumen, terus balik nanti lewat Congot. Congot. Gelaga, Sandakan, Bantul. Bantul. Ya, perkiraan 140-an. 140 kilo. Ya, endurance. Endurance. Ini Mas Fatahila. Ini masih di sedang briefing. Jadwal race yang paling dekat disampaikan sama Mas Fatahila, yaitu besok hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 kita akan ke Semarang TMR Tugu Muda Race di Banjir Kanal Barat. Itu ladanya ada pertanyaan? Ada ya. Kalau enggak ada ya kita berdoa dulu. Persiapan kita akan berangkat latihan endurance ke Sate Ambal Kebumen. Saya gandul aja sak kuate. Yap. Bismillah, kita berangkat menuju Sate Ambal Kebumen untuk endurance bersama anak-anak Puslada DIY. Sudah lepas dari Ambar Ketawang, kita menuju ke arah barat
Jalan Wates. Ini ada sekitar 23 peserta yang ikut endurance pada pagi hari ini. Jam 7.17 menit, average speed endurance 32 km per jam, kami sampai di Wates. Ini Mas Rajasa, sudah lama nggak ketemu Mas Rajasa ini. Ketemu Mas Rajasa ya. Biasanya kalau sama Pak Haris. Biasanya tiap Rabu. Ini Rabu Buta, Pak Haris. Ini teman-teman Rabu Buta kemana ya Pak ya? Wah, ini baru sibuk si game. Terutama Coach Didot. Didot tadi pengawalan ini. Iya, motornya Coach Didot lagi sibuk si game. Iya. Ini kalau sudah balik si game dan duel lagi. Kita pantai baru lagi mari. Mantap. Pakai rute yang baru tadi. Yes. Ini Mas Haji Nur Faiz. Halo Pak. Mas Rangga. Terus ke barat menuju arah Gelagah Congot. Jam 7.37 kami masuk di kawasan Bandara NJIA. Saya ini Mbak Safa, SMA kelas 1 Sewon. Sampingnya Mbak Inara, SMP kelas 3. Yang paling depan itu Yayan sama Rajasa. Di belakangnya Pak Is sama Dimas. Lanjut terus ke barat menuju Sate Ambal. Kami sudah masuk di wilayah jalur selatan Pantai Congot Purworejo Kebumen. Masih pada formasi yang sama. Ini jagoan kita ini, Mas Faiz. Jadi yang masuk Puslada untuk putra Yayan Gilang, kemudian Rajasa, kemudian Haji Nur Faiz, Dimas Nur Fadil Rizki, Sulaiman dan Rangga. Sudah berputar balik menuju arah Jogja. Kami ada di kilometer 73.
perbatasan Purworejo Kebumen. Average speed 34. Melewati terowongannya JIA. Lanjut ke Bali, ke Bantul, Jogja. Akhirnya kita sampai kembali ke Bantul. Total kilometer 140. Ikan bakar, Po. Ayan pulang. Juara Wiro Brajan. Demikian endurance pada hari ini. Selanjutnya untuk hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 kita akan turun semua di TMR Tugu Mudaris Banjir Kanal Barat Semarang. Apabila liputan ini banyak salah kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngepit PP Yogyakarta Probolinggo. Ketemu sama Gueser. Ini Pak Agus. Oh. Halo Pak. Siap. Mantap ini. Semoga sehat terus ya Pak. Assalamualaikum.